Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara meruqyah seorang yang kerasukan jin? Tapi pada saat dibacakan ayat-ayat Quran, bukannya kepanasan, tapi malah mengkoreksi bacaan si peruqyah. Dan melanjutkan bacaan ayat Al-Quran. Cuek aja, ya. Saya pernah mengalami seperti ini. Ya, jadi jin masuk, jin yang masuk, mungkin jin Islam bisa jadi. Tapi dia zalim, tatkala dia menempati tubuh manusia, dia telah berbuat apa? Zalim. Meskipun dia hafal Quran. Ente baca dia tetap kepanasan. Dia sok tidak kepanasan, tapi baca sungguhnya dia kepanasan. Cuma dia sok tidak apa? Jadi ente sudah apa namanya? Cemen dulu waktu dia, saya pakai Quran, dia pakai hafalan, kan sudah cemen dulu ya. Sudah apa? Ciut dulu, nyalinya ciut ya. Jin malah senang ya. Tapi cuekin aja, baca saja. Baca dia akan kepanasan. Dia bohong aja. Sok apa? Sok. Kadang-kadang dibilang, apa ente bacaannya? Saya jin ifrit. Kok tidak laku? Kata kadang digituin apa? Dijatuhin. Padahal dia sebenarnya apa? Kepanasan.